Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong yang upload setiap hari guys. Nah di video kali ini saya akan memberikan informasi lagi guys tentang season pass depan yang ada di server Cina guys, yaitu season pass SS13 ya, yang tidak menutup kemungkinan bakal hadir juga untuk di server global guys. Jadi yang saya akan berikan informasinya itu adalah eventnya guys, katanya ada event bagus ya. So langsung aja guys, wow ini kita udah masuk ke dalam lobbynya. Dan ini mirip banget sama yang ada di map Battle Island guys, di Three Kingdom ya. Tuh ada naganya guys, keren banget ya. Walaupun saya kurang suka dengan backsound SS13 ini guys. Dia ada penyanyinya yang cukup menurut saya sih agak mengganggu ya. Harusnya instrumen aja guys kalau lobby game ya. Oke guys, so langsung aja kita lihat untuk eventnya. Yang pertama, nah ini guys, jadi masih ada untuk kolaborasi dengan si permen candy guys atau jelly ya. Nah jadi ini tuh ada juga di server global, jadi kalian disuruh mengumpulkan untuk permen jelly yang emote ini guys. Jadi kalian bisa mendapatkan ini semua, ini ada stiker. Nah ini permennya kayak gini ya. Saya kira tuh waktu pertama kayak Poppy guys, ternyata permen ini. Terus ada ini juga, ini lucu ya. Rambut kribo guys, tapi ini kayak jelly ya. Terus berikutnya, nah ini guys yang terakhir itu kalian bisa mendapatkan action yang sangat bagus guys. Wow, point face-nya gede loh, 600 guys. Saya pikir sih ini kalian udah pada selesai semua ya, karena agak gampang juga guys untuk kolaborasi yang ini ya. Terus berikutnya untuk event yang kedua. Nah, kalau di server Cina itu ada ini guys, pembelian langsung untuk si permennya guys. Permen jelinya itu kalian beli dan nanti kalian gosok, dan nanti kalian bisa mendapatkan box misterius guys, yang salah satunya itu kalian bisa mendapatkan backsoundnya ya. Wuh, mantap guys. Tapi sayang banget ya kalau di server global nggak ada guys, apalagi kalau di Indonesia ya, karena barang ini atau si permen ini tuh nggak ada di Indonesia ya. Oke, untuk berikutnya di event yang ketiga, nah ini guys, ini adalah Societman kolaborasi dengan Tap-Tap guys. Jadi kalian itu nggak tahu ini disuruh ngapain guys, kalian bisa mendapatkan ini semua ya. Ini ada avatar, avatar mungkin ini maskot dari Tap-Tap. Terus ini ada avatar juga. Ini menurut saya sih mirip banget sama binatang yang ada di game Ragnarok guys. Kalau nggak salah namanya itu antara Pow atau Bow ya. Terus berikutnya ada protection juga buat classic rank. Terus ada avatar, ini avatar skin set tap-tapnya ya. Nah terus yang terakhir itu di skin legend ya, kalian bisa mendapatkan ini guys. Wuh, lucu banget ya. Ini skin cewek dengan bertemakan salju, winter, ada efek salju yang turun, dan dia memakai tas untuk maskot tap-tapnya. Dia pakai dasi kupu-kupu dan juga ada huruf T di tengahnya guys. Bagus ya, rambutnya bagus nih warna kuningnya guys, dengan ekspresi yang sangat ceria ya. Dan kalian bisa mendapatkan point face-nya 740 guys, gede juga loh ya. Mantap. Terus apa nih? Oh kalian juga bisa tukerin sama ini guys, kunci pink ya. Tuh kunci pink semua cok, 10 loh, ini ada banyak banget guys. Mantap. Oke, terus berikutnya ini udah masuk ke skin event yang keempat guys, sorry ya. Kita lihat, ini kalau nggak salah ada juga kan di server global ya. Jadi kalian tuh disuruh, aduh apa ya, damage kalau nggak salah guys, damage atau login beberapa hari kalian bisa mendapatkan ini semua ya. Kunci merah 90 guys, mantap nih. Berikutnya ada event apa lagi? Nah ini guys, ini juga ada di server global, jadi buat kalian yang belum login dan kalian para pencari kunci merah, ini saatnya guys, karena ini banyak banget event dan hadiah-hadiah gratisnya ya. Jadi kalian tuh disuruh bermain selama 4 jam, kalian bisa mendapatkan totalnya itu 300 kunci merah guys. Wow. Pasti kalian udah pada selesai semua ya untuk klaim hadiahnya guys. Kalian jangan lupa, ini kalau nggak salah sampai tanggal 31 Januari guys. Kalian jangan sampai lupa ya, ini sangat-sangat worth it banget buat kalian selesaikan ya. Oke, terus berikutnya nih di event apaan guys? Nah ini guys, ini masih ada ternyata ya yang batu warna biru guys. Dan sayang banget guys, ini di server global itu nggak ada ya, nggak tahu kenapa guys. Ini kita klaim dulu.
dapat 5 tuh banyak banget ya sih, dapat 10. Buat yang kalian nggak tahu ini kegunanya buat apa, nanti saya bakal lihat untuk shopnya ya. Oke, berikutnya guys, kita lihat eventnya. Nah ini guys, ini setiap minggunya kalian disuruh menyelesaikan misi-misi yang ada di season pass ya, dan kalian bisa mendapatkan ini semua guys. Kalian bisa mendapatkan koin ramal banyak banget setiap minggunya. Kalau nggak salah di server global itu totalnya ada 12 minggu guys. Pasti banyak banget ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan candy 60 guys. Nice, mantep banget ya. Oke, berikutnya event yang apa nih? Wow, apa nih guys? Event baru yang ada di season pass depan, di season pass SS13 di server Cina. Ini apa cok? Gak ada tulisan apa-apanya anjir, gak ada keterangannya guys. Tapi ini masih ada yang dikunci ya, 3 lagi guys. Ini apa nih? What? Ini yang ada di T2 kan? Oh iya, galaktik guys. Pesawat galaktik. Diserang dia. Diserang sama siapa guys? Apa itu guys? Musuh sesungguhnya yang ada di Sandman kah? Oh ini sih ini guys. Kaptennya ya. Loh kok warna biru sih? Putri siapa ini? Ini yang ini guys, yang kanan itu kok warna biru ya? Harusnya kan warna merah guys. Nah itu season pass yang ada di server global guys. Ah, ini ada nih. Diserang guys, Lost Man Dewata. Dia bawa password ya. Semua tempat diserang sama monster warna ungu ini guys. Nama monsternya apa guys? Pasukan ini kah? Pedut kah? Kita sebut aja si pasukan pedut ya. Jadi si tentara galaktiknya itu ke atas kayangan ya, dan meminta bantuan kepada para dewa-dewa binatang ini guys. Tolong bantu kami katanya. Oh itu bola pipi ya? Lucu banget. Apa deh guys? Ah ini mungkin film-filmnya guys. Ada total ada 5 film ya. Kita lihat untuk yang kedua guys. Ah ini guys. Tempo yang macan lucu banget ini, macan total guys. Oh ini Gunung Merapi yang pelangi itu guys, yang ada di Battle Island ya, yang di Nolan ya. Ini kura-kura. Ini naga guys, gila keren banget ya. Ini aneh banget loh, kenapa dia warna biru guys? Harusnya warna merah ya. Oh katanya dia gak mau ngebantuin guys. Tunggu. Oh gak dibantuin guys komander galaktiknya. Ini si bumi itu diserang sama pasukan-pasukan si pedut goreng ya. Oh si kaptennya guys. Udah kalau tidak ada yang mau membantu. Hah? Wih, apa? Ada yang bantu kah? Oh belum ada yang bantu guys. Diserang cok. Pakai Excalibur. Oh dibantu ternyata guys. Nice. Sama si macan guys. Anjay tenang ada aku. Oh ini yang di Lost Mendewata. Kita lihat guys. Diserang sama siapa? Oh dia meledak-meledak ya. Oh, anjay. Si kura-kura mau bawa ini guys, Gatling gun. Sama Felsword. Nice banget. Cuman 2 ya.
Oh, cuma dua cuy. Si macan sama si kura-kura guys. Oh oh. Apa nih? Ya bersambung ini. Goblok. Bikin penasaran cuy. Gimana nanti kalau udah keluar semua, kita bakal review ya untuk filmnya guys. Kayaknya seru banget ya. Oh mungkin ini guys untuk event terbarunya ya. Wow, gila keren banget guys. Tapi di sini kita masih ada 4 event ya. Kita lihat guys untuk event yang berikutnya. Nah, ini guys, masih ada Suicide Man kolaborasi dengan Tap-Tap ya. Jadi ini beda versi. Jadi kalian itu bisa mendapatkan ini candy guys, enggak tahu candy-nya berapa, kayaknya banyak banget. Dan juga ini ada apa ya? Ini skin helm kah atau skin apa guys? Soalnya ini beda banget ya gambarnya guys. Apakah ini stiker atau helm atau apa ya? Terus di sini ada Bubble Geek, ada stiker juga guys. Gila keren banget ya. Wow. Semoga aja Suicide Man kolaborasi dengan Tap-Tap bakal hadir juga nanti di server global guys. So lanjut lagi guys, ada event yang, nah ini guys, ini ya ternyata ada new update. Jadi buat kalian jangan lupa untuk klaim nanti sesudah update season pass berikutnya pasti bakal ada ini guys. Jadi kalian jangan lupa untuk klaim. Ini protection, terus ini friendship card, ada kunci merah 30, ada medal pass 101 level. Terus ini ada kunci merah lagi 30, dan yang terakhir itu di hari ke-6 kalian bisa mendapatkan candy 100 guys. Nice banget ya. Terus berikutnya ada 2 event lagi. Ini real name atau verifikasi. Jadi buat kalian yang belum verifikasi, segera verifikasi guys. Kalau nggak nanti akun kalian bakal hilang ya. Hati-hati guys. Terus yang terakhir guys, yang terakhir masih aja ada ini ya, untuk spin yang iklan guys. Padahal ini eventnya sangat berguna ya. Kalian bisa mendapatkan kunci merah, kunci pink, terus skin set yang di bawah ini guys. Pokoknya banyak banget ya. Tapi sayang banget di server global sudah tidak ada guys. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk informasi tentang event terbaru. Wow, gila banyak banget hadiahnya ya. Semoga aja nanti di server global sama eventnya seperti di server Cina ini guys. Oke guys, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya terhibur dan semoga videonya bermanfaat guys. Terus support channel saya. Semoga channel saya terus berkembang. Dan kalian jangan pernah bosan untuk nonton video-video saya atau konten-konten saya tentang Suicide Man dan juga game-game yang lain guys. Oke guys, saya Mr. Kong. Salam sehat selalu. Peace. Jangan lupa di like. Bye-bye.